Truk bermuatan bahan kimia terlibat kecelakaan dengan truk muatan pasir di Jalan Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan itu, 3 orang tewas yang merupakan pengemudi dan penumpang truk pengangkut bahan kimia. 2 korban tewas di tempat akibat luka bakar serius, sementara 1 korban meninggal saat dirawat di rumah sakit. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir truk bermuatan bahan kimia tidak fokus dalam berkendara, hingga menabrak truk muatan pasir yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibat kecelakaan itu, truk bahan kimia terbakar hingga menghanguskan seluruh badan truk. 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 4 jam lebih, api berhasil dipadamkan. Sementara seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang untuk diidentifikasi. Tim UTV mengabarkan.